Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukranillah. Pertama-tama mari kita memuji syukur kehadirat Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehingga bisa menghembuskan dan menarik nafas gratis Allah berikan untuk kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita ditetesi syafaat mulai hari ini sampai di yaumil kiamah. Selamatkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal, dan dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah abad dan abad selawat selawase. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di samping saya sudah ada saudara kita Radit Tanah yang kemarin sempat menjadi pengikut iya. Dipengaruhin. Aduh astagfirullahaladzim ya Allah. Bisa diceritakan kepada sahabat-sahabat. Iya. Sebelumnya saya minta maaf juga sama Gusnya ya. Sama-sama. Karena kemarin saya enggak tahu berapa hari nih saya cekap. Intinya kayaknya mungkin Gus tahu berapa hari ya. Semingguan ya. Karena saya enggak ingat sama sekali Gus. Setelah kita duel dengan dukung kanibal tersebut waktu itu sama Mbah Jenggot. Ya mungkin itu kesalahan besar bagi saya karena saya terlalu ceroboh. Yaitu karena saya melihat Mbah Jenggot dibantai sampai kakinya itu enggak berdaya. Iya, sampai makanya di situ saya lupa fokus untuk menghajar dukung kanibal ini. Tetapi apa boleh buat, hari itu saya disekap. Udah. Sudah berapa banyak yang diminum dari rebusan tali pocong bercampur? Kalau dari segi apa ya, ketika itu saya gak sadar kan. Gak sadar. Intinya saya minum ya, minuman itu enak sekali. Masya Allah. Ya, seolah-olah kita minum ini kayak semacam jus dan sebagainya. Tapi ternyata minuman itu adalah minuman tali pocong, air tali pocong. Alhamdulillah. Dan saya pun juga dikasih makan juga, makanannya enak. Allah. Ternyata, astagfirullahaladzim. Saya lihat dari video-videonya, saya review. Saya nggak sadar ternyata saya makan bangkai manusia. Bahkan sampai saya bersama Joker Ganas dipantai sama saudara kita di tanah ketika nggak sadar itu. Iya. Jenengan sama kisah pajakat waktu masih jadi pengaruh itu kekuatan itu 5 kali lipat tenaga dalamnya itu. Saya nggak tahu lagi entah itu karena saya mungkin pengaruh makan dari bangkai-bangkai ini mungkin dari itu Gus. Intinya saya nggak sadar lah intinya gitu. Saya nggak tahu siapa diri saya sebenarnya. Saya tahu hanya kegelapan. Saya nggak fokus. Siapa istri saya, siapa teman saya, siapa saudara saya nggak tahu lagi. Allah. Bahkan kisah dah jagat itu saya juga nggak tahu. Kalau itu saudara saya nggak tahu. Intinya kita ini sama-sama apa ya di dunia. Intinya kita sudah nggak kenal dunia. Intinya dunia goib lah. Kekuatan itu ya, aduh, astagfirullah. Inilah pelajaran buat saya teman-teman ya. Makanya. Apapun yang kita lakukan jangan pernah emosi ya, selalu waspadalah intinya seperti itu. Dan selalu mengingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini Bang Jogernya kemana ya Gus? Jadi kemarin kita setelah penyelamatannya Bang Radit, memang Bang Joger pamit untuk menemui Bunda Ratu Selatan supaya cepat bisa menghentikan segala kisah dukun kanibal ini. Karena saudara saya juga ini kisah pajakat sudah 2 minggu lebih ini. Iya, masya Allah. Jadi pada malam hari ini Bang Joker sedang ada bertapa untuk bisa menghentikan. Insya Allah mudah-mudahan cepat bisa kembali lagi bersama kita. Amin, amin, untuk amin, amin. Bisa selesaikan benar-benar kanibal bersama Kak Hitam itu. Iya betul. Tapi dari saya lihat dari video-video ketika saya review itu ternyata dukung kanibal dan dukung gagak hitam ini si Bajeng sudah bersatu. Sudah bersatu. Padahal saya nggak tahu loh Gus. Ketika saya disekap itu saya nggak tahu. Kalau namanya orang Jawa itu kalap.
kalau jadi pikirannya itu sudah enggak karuan, akhirnya dimasukin pengaruh-pengaruh hitam. Gampang sekali. Saya enggak tahu apa-apa itu. Yang saya tahu inilah teman saya, inilah sahabat saya, itu aja intinya. Saling menjaga dan saling memahami, siapapun yang datang untuk melukainya, kita harus basmi. Iya, seperti itu, Gus. Seperti malam hari ini saya bersama saudara saya Bang Radit akan meminta kepada Allah untuk melindungi kita supaya kisah tajakat bisa kita selamatkan. Amin, amin, amin. Sebelum kita melangkah untuk menuju markas besar mereka, mari kita bersolawat, meminta kepada ridhonya Allah dan syafaat Rasulullah. Kita datang selamat, pulang juga selamat, bisa membawakan hasil, membawa pulang kisah tajakat. Kan kasihan anak istrinya sudah ingin memeluk rindu sekali, dua minggu lebih ini. Monggo kita selawatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Raditan Official, sahabat Gusan Asrori, sahabat Joker Ganas dimanapun berada, jangan pernah takut kepada setan, pelek, dukun, apapun itu. Ya. Pada hakikatnya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk aja, Gus. Karena semoga malam ini kita bisa menemukan kisah kejagat. Amin. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Iya betul. Kayak suara burung gagak atau burung gagak atau gagak sih? Gagak hitam ya. Jadi emang kumpulan dari mereka. Tolong kameramen hati-hati ya. Mengancam guru-guru spiritual di Pulau Jawa. Ya, intinya saya yang tetap jangan sampai ada terjadi lagi hal-hal seperti itu. Ya, intinya bagaimana caranya kita bisa basmi dukun tali pocong kanibal tersebut ini bersama dengan kita ini. Kalian menghentikan perjalanan kita karena tujuan kita untuk membebaskan kisah bajakan. Tidak semudah itu, hadapi kami dulu. Kamu jangan sombong bawa hitam, kamu harus berkuda dengan kanibal itu. Sadar. Ya. Ya. Ya.
Di mana kisah pejagat? Ah, di mana dia? Tidak perlu tahu. Maaf ya, kalian bertobatlah. Jalan kalian salah ini. Buktikan perbuatan. Tidak bisa. Bajang. Bajang. Di mana kami, Pak? Di mana kalian sembunyikan kitab pejagat? Apa tujuanmu menghentikan kita? Kameramen harus hati-hati. Kalian semua. Percuma. Kalian. Banyak. Kameranya enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Dekat apa enggak apa-apa dekat. Dengar suara. Dari ke sana. Dari sana. Ya, markas sudah mau habis. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa orang tadi, Bang? Yang 4 tadi, Gus. Yang terakhir ada bacaan, ada bacaan itu sendiri. Sebelum saudara saya Kisapta jaga kau kembalikan hidup-hidup, saya tidak akan pernah berhenti. Hentikanlah perbuatanmu. Taubat kamu, Dukun. Saudaramu. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya kalau Kisapta jaga. Nih, nomor. Cari. Pergi aja dari sini. Hentikanlah, serahkan ke Sabta Jagat. Cara baik-baik, cara hidup-hidup. Tidak semudah itu. Apalah untuk saya menjelaskan ke Jagat. Apa sebenarnya yang kamu cari, yang kamu inginkan itu apa? Sabta Jagat mana? Apa yang kamu inginkan sesungguhnya dari saudara kita ke Sabta Jagat? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu kalian ini. Mau nak apa ke sini? Kamu Dukun. Menyelamatkan kisah Dajagat. Bajang. Kurang. Tidak hitam. Sadarlah. Kamu hanya dimanfaatkan sama kanibal. Kalau kalian sudah hilang kekuatannya, akan dihabiskan sama kanibal itu. Justru kamulah yang harus sadar. Berhenti musik kami. Sebelum kamu kembalikan saudara kita kisah Dajagat, kita akan berhenti untuk menghentikan segala aktivitas dan kegiatan.
baru kamu bisa. Siapa? Lain mencari kami. Kanibal, di mana kita berjagat? Karena kamu sudah meresahkan guru-guru spiritual di Pulau Jawa ini. Justru kamu tidak mampu mengalahkan kita, makanya kamu mendoktrin, mempengaruhi sahabat kita di Pulau Jawa. Bahkan dari tanah empat kamu pengaruhi. Kamu masih ingat dengan Rasid? Dukun? Ya. Ini yang sudah pernah kamu minumin tali pocong. Kami hentikanlah. Dari. Sadarlah kalian, Kak Hitam. Sadarlah, Bajang. Tak bisa. Kalian itu berbudak oleh Tani Bali. Bangun kalian. Kalian menjadi kuat. Kalian tak terkalahkan. Ulang lagi sama kita lagi. Aku enggak kenal sampean. Yang aku kenal dunia kegelapan. Ajang bersatu, Gagak Hitam bersatu. Run! Bangun kalian. Kalian jadi kuat. Tandingkan. Bangun kalian. Kalian Satukan kekuatan kalian. Ayo Kanibal. Bebaskan. Hentikan perbuatanmu. Jangan terlalu lagi satu jagat. Namaku hanya dunia kegelapan. Ini saudara kita nih berada. Kita pah. Ge, kita mohon ge. Dasar ge. Jangan banyak omong sekarang kalian. Mau tak bikin sate sekarang juga. Ini semuanya kamu kan ibu. Sampai kapan kamu mempengaruhi sahabat saya kita berjaga? Belum dendamku. Dendam apa kan ibu? Tidak ada dendam yang abadi kan ibu.
Taubatlah kanibal. Allah tak bisa membutuhkan kekuatan kalian. Ya. Ini yang mana? Ayo, pilih yang mana? Ayo. Hentikan pengaruhmu, Kanibal. Pukul sebelah mana yang kamu mau? Kan manusia masa sombong. Ayo. Kembalikan ke Sabta Jagat. Hentikan pengaruhmu pada Sabta Jagat. Saya enggak kenal sampean-sampean. Aku tahu malam ini akan kubikin santapan. Santapan malam ini. Kita pakai sholat aja berakhir. Percuma kalau pakai dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Cuma segitu aja kemampuan kalian. Lebih baik kalian menyerah. Bikin santapan malam ini. Kita pernah perjuangkan kisah pejagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Selagi terasa belum sadar, akan saya kejar kamu. Itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala ayo, bangun, bangunlah. Ah,
Kita bikin pape hari ini juga. Kenapa bagus? Lebih baik kalian menyerahlah jadi pengikutku, penguasa alam kegelapan. Trans. Kenapa Radit sempat kabur? Allah, astagfirullah. Alhamdulillah, coba Radit. Yuk. Allah. Ya Allah. Kamil Amin, gak apa-apa, sehat, aman. Ya Allah. Kita. Gak apa, bos. Alhamdulillah, gak apa-apa, bang. Ya Allah. Kita belum mampu ini. Allah Akbar. Apa tadi? Ya apa? Kalau ke dalam ya, Gus. Benar-benar luar biasa kekuatannya. Si kanibal. Ya Allah. Sebenarnya kalau tadi tidak dibantu sama Kisabta Jagat, itu bisa tumbang itu, Pak. Bisa. Tapi Kisabta Jagat ini loh, ya, masih dalam pengaruh. Jika kita fokus menyerang kanibalnya, maka Kisabta ini segala menghalangi kita. Bagaimana tidak, Pak? Karena sudah dalam pengaruhnya, sukmanya, raganya pun ya dikuasai si kanibal itu. Seperti layaknya Bang Radit kemarin, ya, review video ketika kita serang bersama Bang Joker, ya. Bang Radit sangat beringas, sama Kisah Tajaka sangat luar biasa. Tapi kita tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Ya. Besok ya, kita tujuan langsung kempur. Kita besok kita lanjut lagi, bos. Ya. Jadi kita harus bersatu dengan Bang Joker ini. Harus. Karena kita terlalu sombong mungkin, Bang Radit. Iya, betul. Tidak ada manusia yang sempurna, yang sempurna yang milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya, Bang Radit, tidak ada yang punya kesaktian. Yang satu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, mustahil dari rumah kita bisa sampai tempat ini, semua atas kehendak dan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pada kesempatan ini saya, Bang Radit, belum bisa membuahkan hasil untuk menyelamatkan Kisah Tajagat, tapi kita akan menyusun strategi agar bisa menggempur. Amin. Kalau perlu nanti kita bersatu sama Bang Joker Ganas. Iya. Berarti besok kita lanjut lagi, Gus, ya. Kita lanjut. Ya. Yang mau sampaikan jadi berikan kesehatan ya. Amin. Amin. Oke, teman-temanku semuanya, sahabat Radit Anak Sosial dan sahabat Gus Hasyim Asroni Al-Sori ya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Intinya yang dikatakan oleh Gusnya, jangan pernah takut sama siapapun. Yang wajib kita takutkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, teman-teman ya. Intinya apapun yang kita bawakan hari ini, mohon maaf karena kita belum bisa memberikan pelajaran ya, menghancurkan dukung kanibal tersebut dengan sempurna. Tapi insyaallah kita kapan kita pasti akan menghancurkan, teman-teman. Tidak ada ilmu hitam yang apa ya, yang abadi dan yang kuat abadi, yang untuk kuat menandingi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke. Mungkin ini saya. Enggak ada lagi. Soalnya enggak senapus. Kita harus pulihkan tenaga dulu, Bang. Iya, betul. Enggak perlu, nanti kita juga harus bertapa dulu supaya lebih dahsyat lagi kotanya. Betul. Jangan pernah
berpaling dari rahmat dan ridho-Nya Allah, sandarkan problematika kehidupan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris, jimat adalah sisi kutitirumat yakni Allah Subhanahu wa taala. Saya Hasim Asrori mengucapkan terima kasih banyak, dan saya Radit Ana Official. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.